Kita langsung ke informasi pertama, saudara. Sebuah gudang penyimpanan triplek di kawasan Cipinang Muara Duren Sawit, Jakarta Timur hangus dilalap api. Sumber api diduga berasal dari bakaran sampah warga. Bara api melahap habis material triplek di dalam gudang di Cipinang Muara Selasa malam. Api sulit dipadamkan karena banyaknya material yang mudah terbakar. Hampir saja eskavator dan satu unit truk ikut terbakar. Namun, barang-barang tersebut berhasil dievakuasi warga dan petugas. Kebakaran diduga berasal dari warga yang membakar sampah dan merambat ke material gudang yang mudah terbakar.